Selamat datang di Pusat Unggulan IPTEK, penyimpanan energi listrik Universitas 11 Maret. Salah satu produk dari PUI PT Teknologi Penyimpanan Energi Listrik adalah baterai lithium ion yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Engineering Agus Purwanto. Aplikasi dari baterai lithium ion salah satunya adalah sebagai sumber energi untuk sepeda listrik. Yuk kita lihat perakitannya. Baterai lithium ion merupakan sumber energi yang dipertimbangkan di masa depan sebagai sumber energi di kendaraan. Berikut adalah produk dari baterai lithium ion yang diproduksi sendiri di unit plant kami oleh Profesor Dr. Agus Purwanto. Dan beliau juga mengembangkan mengenai aplikasi baterai lithium ion di sepeda listrik. Ini adalah tempat perakitan sepeda listrik yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Engineering Agus Purwanto. Sepeda listrik ini dibekali dengan baterai lithium ion dengan spesifikasi 36 volt, 7,2 ampere hour, dan juga dilengkapi dengan controller berdaya 36 volt. Sepeda ini mampu menempuh jarak hingga 30 km dengan kecepatan maksimal 30 km per jam. Sedangkan jika dipadukan dengan pedal assist, maka sepeda listrik ini mampu menempuh jarak hingga 45 km. Ini adalah contoh produk yang telah dikembangkan oleh Profesor Dr. Agus Purwanto SMT. Selain sepeda listrik, telah dikembangkan juga aplikasi baterai lithium ion untuk e-trike dan sepeda motor listrik. Harapan kedepannya adalah baterai yang telah diproduksi oleh Profesor Dr. Agus Purwanto SMT dapat dikembangkan secara lebih jauh, secara komersil dan bermanfaat untuk masyarakat.